Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat itu. Selamat siang Bismania dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Yalaksi Channel menayangkan secara langsung kedatangan dan keberangkatan Bersumbar di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Ratu. Hari ini Minggu tanggal 24 April 2022. Ikuti terus dan tonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar nggak ketinggalan video-video terbaru. Untuk saat ini KNP Polsek 3 sedang melakukan penguatan tepat pukul 11 lewat 42 menit. Unit Dotran tujuan Jakarta berlayar dengan KNP Polsek 3. Selanjutnya diikuti unit bus Indotrans tujuan Muara Bungu berlayar dengan KNP Polsek 3. Diikuti unit bus Puspajaya tujuan Lampung berlayar dengan KMP Portling 3. Selanjutnya diikuti unit Handoyo tujuan Ujung Batu dengan KNP Portling 3 Handoyo. Selanjutnya diikuti unit Handoyo tujuan Pekanbaru Dumai. Handoyo berlayar dengan KNP Portling 3. Tujuan Pekanbaru Handoyo lagi guys, Pekanbaru. Ayo lagi guys, tujuan Pekanbaru. Handoyo lagi guys. Tujuan Pekanbaru. Handoyo lagi guys. Tujuan Ujung Batu berlayar dengan KNP Portling 3. Benar-benar sembuh nih Handoyo.
Pukul 12 lewat 30 menit, rombongan bus Sumbar sudah berada di area parkiran Pelabuhan Merak Dermaga Eksekutif. Terlihat unit NPM, Palala, ANS sudah berada di area parkiran. ANS sudah kembali lagi ke eksekutif. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam unit ANS. Hari ini ANS memberangkatkan 9 unit menuju Sumbar. 3 eksekutif kelas, 6 royal kelas. NPM memberangkatkan 11 unit menuju Sumbar. 2 sultan kelas, 9 eksekutif kelas. Pelabuhan semakin ramai guys di H9 Lebaran. Tumpukan kendaraan terlihat di area depan lobi mall. Menunggu antrian masuk kapal. Rainbow. Tepat pukul 13 lewat 53 menit, bongkaran KMP Sebubu. Unit bus Tispa, titisan Sampangeran. Bang, angkatan dari Muara 2, tujuan Jakarta. Selanjutnya diikuti unit bus Handoyo, tujuan Surabaya, keberangkatan dari Pekanbaru. Handoyo. Tepat pukul 14 lewat 7 menit, pelayaran berikutnya dengan KMP Sebuku. Handoyo tujuan Pekanbaru. Berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit Handoyo lagi, tujuan Pekanbaru. Berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit Handoyo lagi. Lagi-lagi Handoyo. Tujuan Ujung Padu. Berlayar dengan KMP Sebuku. Trip yang kesekian kalinya Handoyo. Diikuti unit bus Ramayana, Ramayana tujuan Palembang. Berlayar dengan KMP Sebuku. Diikuti unit bus DPM Dahlia Putra Mandiri, tujuan Pekanbaru.
keberangkatan dari Surabaya. DPM berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit bus Sinar Tempo SE004 Senyum Dong. Keberangkatan dari Bitung tujuan Pagar Alam. Berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit terbaru Mutia. Mantap, tinggalan. Velor baru Mutia Putri Mulia. Keberangkatan dari Bogor. Trip pertama MPM berlayar dengan KMP Sebuku. Hari ini MPM memberangkatkan 7 unit menuju Sumatera. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Junior dengan sang kapten Bang Riki di balik kemudi. Trip pertama ANS keberangkatan dari Pasar Jumat Kreo. Hari ini ANS memberangkatkan 9 unit menuju Sumatera. ANS Junior berlayar dengan KMP Sebuku. Diikuti unit Putra Raflesia 042 dengan julukan Lovely. Tujuan Bengkulu. Berlayar dengan KMP Sebuku. Putra Raflesia 042 Lovely. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Neo Netral dengan sang kapten Pak Raffles di balik kemudi. Trip kedua ANS keberangkatan dari Kampung Rambutan. ANS Neo Netral berlayar dengan KMP Sebuku. Selanjutnya diikuti unit bus Putra Raflesia tujuan Bengkulu. Keberangkatan dari Bandung berlayar dengan KMP Sebuku Putra Raflesia. Tepat pukul 15:07 bongkaran KMP Legundi. Unit bus ALS Nopin 190 tujuan Jogja via Bandung. ALS 0190 antar lintas Sumatera. Tepat pukul 15:16 bayaran berikutnya dengan KMP Legundi. Daal Tetila Dal kosong. ANS dengan julukan Bugil Lamo dengan sang kapten Daal di balik kemudi. Trip ketiga ANS keberangkatan dari Tanjung Priuk diikuti unit diikuti unit ANS dengan julukan Arjuna dengan sang kapten Pak Ilewe Rehan di balik kemudi. Trip keempat ANS keberangkatan dari Ciawi Bogor berlayar dengan KMP Legundi. ANS Arjuna. Selanjutnya diikuti unit NPM Firkansa 68 dengan julukan Mr. Marsa dengan sang kapten Pak Reza di balik kemudi. Trip pertama NPM keberangkatan dari Bogor. NPM Firkansa 68 Sultan Kelas berlayar dengan KMP Legundi. Hari ini NPM memberangkatkan 11 unit menuju Sumat.
diikuti unit bus BSC Express tujuan Palembang. Selanjutnya diikuti unit NPM Pirkansa 19 dengan jurusan Bintang Polos. Majon, tentunya Majon. Dengan sang kapten Pak John Sawaleh di balik kemudi. Trip kedua NPM keberangkatan dari Bogor. NPM Pirkansa 19 berlayar dengan KMP Lebundi. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Kirana. Mengki, tidak Mengki. Dengan sang kapten Mengki di balik kemudi. Trip kelima ANS keberangkatan dari Kalideres. Berlayar dengan KMP Lebundi. ANS Kirana. Selanjutnya diikuti unit NPM Pirkansa 31 julukan Pantas dengan sang kapten Mahrubi Karim. Trip ketiga NPM keberangkatan dari Bekasi. NPM Pirkansa 31 berlayar dengan KMP Lebundi. Diikuti unit NPM Pirkansa 65 dengan julukan Si Jantan dengan sang kapten Mangari Malua. Kapten di balik kemudi. Trip keempat NPM keberangkatan dari Bekasi. Ya mari, tetilan. Tepat pukul 16:17 bongkaran KMP Portling 3 unit bus Handoyo. Unit bus Handoyo tujuan Surabaya keberangkatan dari Pekanbaru. Handoyo. Tepat pukul 16:31 layaran berikutnya dengan KMP Portling 3 unit ANS dengan julukan Mikaela dengan sang kapten Bang Doni. Trip ke 6 ANS keberangkatan dari Bandung. Bang ANS Mikaela berlayar dengan KMP Portling 3. Trip ke 6 ANS keberangkatan dari Bandung. Selanjutnya diikuti unit Palala E03 dengan julukan Modi. Dengan julukan Duta Budaya. Dengan sang kapten Bang Epi, Bang Wandi di balik kemudi. Palala E03 keberangkatan dari Karawang tujuan Payakumbuh. Selanjutnya diikuti unit NPM Pirkansa 42 dengan julukan Atlanta dengan sang kapten Bang Doni di balik kemudi. Trip kelima NPM keberangkatan dari Pondok Pinang. Selanjutnya diikuti unit ANS dengan julukan Sang Saka dengan sang kapten Pak Datuak di balik kemudi. Datuak, ketiran. Trip ke-7 ANS keberangkatan dari Bekasi. ANS Sang Saka berlayar dengan KMP Portling 3. Selanjutnya diikuti unit Putra Raplesia 039 dengan julukan Pangeran William tujuan Bengkulu. Keberangkatan dari Bandung. Selanjutnya diikuti unit Putra Raplesia 038 dengan julukan Dapa Junior tujuan Bengkulu berlayar dengan KMP Portling 3. Selanjutnya diikuti unit NPM Pirkansa 16 dengan julukan Pren. Dengan sang kapten Pak Dal Tolak di balik kemudi. Trip ke 6 NPM keberangkatan dari Kalideres. Batu ni, tentulah batu ni. NPM Pirkansa 16 Pren.
Selanjutnya diikuti unit NPM Perkasa 41 dengan julukan Kasana dengan sang kapten Pak Tony. Trip ke-7 NPM keberangkatan dari Pondok Pinang. NPM Perkasa 41 Kasana berlayar dengan KMP Portling 3. Selanjutnya diikuti unit bus Sempatistar tujuan Medan. Berlayar dengan KMP Portling 3 Sempatistar.